Seorang petugas PDAM di Telatar, Boyolali, Jawa Tengah meninggal di pos jaga. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Korban. Jasad DP ditemukan di pos jaga di Boyolali, Jawa Tengah. DP adalah petugas PDAM di wilayah Telatar. Korban pertama kali ditemukan oleh rekan kerjanya. Dari hasil pemeriksaan medis, tidak ada tanda kekerasan di tubuh korban. Untuk dugaan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokter jaga di UGD Rumah Sakit Penolakan Boyolali, tidak ditemukan adanya luka ataupun benda tumpul. Polisi kemudian mengevakuasi jasad korban ke RSUD Pandanarang. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Saptono, TV One mengabarkan.